Oke, ini Om ya. Ini printernya. Ya. Tuh, yang kemarin tes ininya segini ya. Ini kita akan siapkan dulu. Oke, bentar kita buka dulu ya, Om ya.
Em, ini kita bikin selang pembuangan dulu ya, jadi biar nggak penuh di dalam tintanya, di dalam pembuangannya, biar nggak tumpah-tumpah ya. Misalkan soalnya nanti mau di power flushing dan lain-lain, sambil tes juga hasil printannya. Ini jadi nanti kalau selang ininya ya dimasukin ke dalam botol apa aja bebas, yang penting botol tuh biar terisi. Nah, ini udah bagus, udah kuat. Oke. Ini selang pembuangannya. Nah, ini di belakang nih. Kita taruh ke belakang. Boleh ke belakang atau boleh ke depan sini, nggak apa-apa, mana aja bebas. Akan nah, biar nggak kejepit ininya, dilonggarin ya om ya. Nih ntar, nah ini dia, ini biar nggak kejepit ininya, dilonggarin kalau nanti mau dipakai sebelah sini tuh, ini longgar seperti ini aja nggak apa-apa. Nanti ini selang ininya taruh di sini ya, tuh ini buat selang pembuangan, seperti itu aja. Kita zooming dulu. Nah, ini selang pembuangannya, ini ke sini. Nanti ini tintanya kita kuras ke art paper ya. Ini tintanya masih DY. Oke, sebentar. Full power ya, sama dia. Oke. Onkan. Nah, ini posisi mesinnya udah on. Ntar aku minta bantuan dulu. Nah, ini biar enak. Seperti ini. Ini 1300. Nah, ini mesinnya om ya. Tuh ini mesinnya. Dalamannya. Ini dalemannya bagus ya. Nah, ini nanti ini kita tes print dulu, kita flushing dulu ya om. Ini kita flushing dulu. Nah, ini om ya, cara flushing-nya. Nah, ini cara flushing ya om ya. Ntar aku plus dulu. Nah, ini masuk ke cup. Ntar, ini cara flushing ya om ya. Kalau nanti kalau mau ke flushing seperti ini, masuk ke control panel. Ya, nanti cari ke device and printer ya ini. Nah, ini ada L1300. Ya, klik kanan,
print preferensi. Nah, ini nanti muncul tab seperti ini. Kita geser. Up, ini ada menu maintenance. Nah, ini ada power in flushing ya. Ini namanya pengisian tinta otomatis. Oke. Okay. Nah, sebelum di flushing ini tinggal next aja. Kita cek dulu ini tabung ininya. Nah, tabungnya udah dibuka atau belum? Kita lihat. Nah, ini posisinya tertutup nih, Om ya. Kalau tanda ini ke bawah, ini namanya tinta terkunci. Nah, makanya kita buka dulu ke atas. Kita putar ke atas saja. Ini kan, ini tandanya, ini kita putar ke atas. Nah, ini tinta sudah terbuka ya. Ini udah ngalir. Kalau ini ke kunci, kalau ke bawah. Ini kalau di bawah ke kunci namanya ya. Ini ke kunci. Nah, ini ke kunci. Tuh, seperti ini. Ini ke kunci. Nah, kita buka ini ke... Ada... buat siap printnya. Kalau ini kan buat dibawa. Nah, ini kita buka. Oke, udah terbuka ya, Om ya. Kita lanjut ke power flushing. Nah, ini tinggal tadi udah itu ya, tinggal next, tinggal start. Nah, ini udah proses. Tuh. Nah, ini proses. Nah, kita lihat. Nah, ini tintanya. Nah, ini tabung tinta, ini ngucur atau tidak. Tuh ya. Bisa dilihat dengan sama-sama. Oke, dilihat. Ah, tuh nak ya. Jalan keluar. Tuh kan keluar. Ya, tintanya netes dari sini. Lubang ini pembuangan. Nah, seperti itu. Nah, ya, keluar ini bagus, lancar, berarti pembuangan normal. Nah, ini nanti kalau pakai botol nanti ini dikasih lubang ya, satu atau dua nggak apa-apa. Ini aku kasih dua biar jadi di sininya nggak apa ya, nggak berkerut gitu ya. Tadi kan angin harus dibuang gitu, jangan biar nggak melembung. Nah, tuh tintanya ya keluar ya nih. Oke, fungsi normal dari pembuangan. Nah, ini nanti kita cek buat tes printnya. Nah, ini kondisi printernya, ini tinggal dibersihin aja, bercak sedikit. Nah, ini dalamannya masih mulus. Set. Ini dalamannya masih mulus. Nah, seperti ini. Oke, kita tunggu ya, masih proses cleaning Om. Kita tunggu aja ya. Di sini. Nah, ini nanti kita akan tes print ya. Ini buat tes print dulu. Nah, ini apa pakainya Corel. Ini masih proses.
Udah ya, udah keluar ya. Nah, ini aku cancelin dulu. Tadi aku baru nyiapin kertas. Oke deh, kita open new. Ini sudah. Masuk cek dulu. Kita lihat hasilnya. Kita buka file explorer dulu. Dan bentar aku cari gambar. Gambarnya nggak ada. Oke, kita langsung tes aja, tes print. Di gambarnya download dulu. Di sini. Oke. Bentar. Ini kita tes print warna dulu ya. Nah, ini kalau print ini blok ya, karena tintanya mau diganti art paper, nanti settingannya itu di apa, di kertas Epson matte ya, kalau pakai tinta art paper, karena tinta art paper itu basicnya berat. Ntar aku grup dulu ini. Nah, ini dia presisi. Oke, ini kita udah control print. Tadi di copy 2 ya. Kita sort up. Nah, ini pen paper. Nah, ini Epson matte karena pakainya ngeblok ya printannya. Oke, print preview. Jalankan print. Nah, ini jalan printnya. Sorry, aku pakai ini lupa. Nah, ini dia hasil cek nozzle-nya ya. Ini karena garis karet mungkin ya, nanti dibersihkan karetnya dari belakang bisa. Ini om ya, kalau dari ini 1347 ya, ini tinta kayaknya tadi aku bongkar-bongkar ya. Cek tinta masih basah soalnya. Nah, ini sudah mulai proses running. Ini aku coba lihat. Oh, dari situ ini kena tinta kayaknya ya, roll bawahnya. Tuh roll bawahnya bekas. Ini dari tinta kayaknya, ada yang tumpah, nanti aku bersihkan. Tuh ya, lihat ya, dari itunya cuma satu roll, dua rollan. Nah, ini print CMYK nya ya om. Tinggiin. Nah, ini print CMYK. Ini kan masih ini ya, masih ngegaris ya om ya, ini yang kena bekas roll.
Ntar aku lihat dulu bekas dulunya itu. Oke, aku bersihkan. Oke, kita tes dulu ya buat print fragile ya. Kita tes buat print fragile. Saya sedang berproses print. Om ya, masih jalan print. Jadi kita print gambar juga.
Aduh, lupa. Oke, habis ini kita jalan print foto. Udah aku set up. Itu buat Om NZ Print. Nah, ini pengiriman Shopee NZ Printing 93.
rekam ya. Nih hasilnya udah bisa dilihat semua ya. Nih ya, ini hasilnya Om. Ya, ini bisa dilihat semua hasilnya. Kan. Mantap. Oke Om, udah ya tes-tesnya ya. Ini kita packing nanti. Thank you Om. Ini buat Om NZ Printing ya. Nanti kita bawakan, lampirkan ya Om ya. Thank you.